Perkenalkan, nama saya Christian Fernando Marzuki dengan NIM 2202-10-10-40. Saya akan menampilkan salah satu keterampilan dasar mengajar, yaitu membuka dan menutup pembelajaran. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Anana. Waduh, kok pada lemes sini? Ini lemas belum sarapan? Atau udah mau langsung masuk ke materi nih? Baik, jadi supaya kalian nggak lemas, di sini Bapak mengizinkan kalian untuk minum ya, nah, supaya kalian lebih fresh juga. Tapi nggak boleh makan karena ada waktu sendiri untuk makan, itu di waktu istirahat. Dan supaya kalian tidak mengganggu teman-teman kalian. Kalau kalian minta, mengganggu kan? Baik, dan juga kalian lebih fokus untuk belajar materi. Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak minta untuk ketua kelas memimpin doa. Oke, siapa ketua kelas di sini? Oke, Dimas ya. Dimas bisa memimpin doa. Oke, sebelum memulai pelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Baik, pertama Budi. Oke, hadir. Dimas. Oke, hadir. Andi. Andi. Ya. Oh, Andi sakit ya. Minta tolong saya kepada Dimas, sama ketua kelas, bisa disampaikan kepada nanti ya, supaya memberikan surat dokter sebagai bukti izin tidak hadir pada pembelajaran ya. Baik, saya coba lanjut, yaitu kemudian saya ya Angel. Oke, berarti semuanya hadir, yang tidak hadir satu anak yaitu Andi karena sakit. Oke, terima kasih. Baik, sebelum memulai materi pada hari ini, Bapak mau mengulas materi pada pertemuan sebelumnya. Oke, jadi ayo siapa di sini yang bisa menjelaskan atau menyampaikan materi pada pertemuan sebelumnya? Ayo siapa? Sudah lupa semua ya? Setiap materi yang Bapak berikan dengan ini ya, dengan kalian pelajari pada saat Bapak berikan, tapi kalian juga terus-terus pelajari karena materi-materi yang Bapak sampaikan ini pastinya berguna untuk depannya dan akan Bapak masukkan ke dalam ujian akhir semester itu ya. Jadi ayo siapa yang bisa menyampaikan materi sebelumnya? Bapak beri nilai tambahan buat yang berani. Oke, jalan. Jadi pada pertemuan sebelumnya. Ya, benar, bagus, Angel. Jadi, materi pada pertemuan sebelumnya yaitu kita belajar mengenai pengertian bilangan bulat dan ciri-ciri bilangan bulat. Oke, selanjutnya Bapak juga kasih kesempatan yang lain. Siapa yang bisa menjelaskan pengertian bilangan bulat? Semua ini yang lain, cuman yang jelas aja. Ayo, Bapak tunjuk ya, biar lebih greget. Oke, Budi, Bapak minta Budi jelaskan singkat saja yang Budi masih ingat. Oke, ya kira-kira begitu ya. Nah, yang disampaikan sudah cukup. Harap kalian juga paham ya yang lain. Selanjutnya, jenis bilangan bulat siapa yang bisa menyebutkan? Oke, bagus Maya. Silakan Maya langsung.
Oke, ya, benar ya Nana, apa yang Maya sebutkan. Jadi itulah jenis dari bilangan bulat. Oke, apa harapkan semua yang lain juga paham. Baik, sekarang Bapak akan masuk ke materi pada pertemuan hari ini. Oke, semuanya Bapak tanya, siapa di sini udah tahu kita mau belajar tentang apa? Waduh, nggak tahu semua ya. Oke, jadi pesan Bapak untuk selanjutnya, sebelum kalian memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian sudah belajar dahulu ya, nah, di rumah, entah kemarin atau sebelumnya, supaya kalian ada bekal untuk memulai materi pembelajaran, dan kalian bisa bertanya kepada Bapak apa yang mungkin kalian masih bingungkan. Ya, baik, kita langsung ya masuk ke materi pada hari ini. Disimak dengan baik-baik ya. Baik, mungkin cukup materi yang Bapak berikan pada pagi hari ini. Mungkin dari kalian masih ada yang dibingungkan, silakan bertanya. Apa? Ada? Oh, nggak ada, udah paham semua nih. Oke. Ya udah, kalau kalian udah semua yakin, kalau ada yang nggak paham, mungkin kalian malu dan apa-apa, silakan nanti bisa tanyakan kepada teman-temannya yang mungkin sudah paham. Oke. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, Bapak yang tanya. Oke, ya. Jadi, oke, Bapak akan memberikan latihan soal 3 soal. Ayo, siapa yang bisa langsung maju ke depan mengerjakan di papan, Bapak kasih lihat apa. Oke. Ya. Oke, baik. Bapak kira kalian semua sudah cukup paham. Kalian sudah bisa mengerjakan latihan soal dengan baik. Jadi Bapak akan memberikan tugas rumah. Ya, ini untuk kalian kerjakan di rumah, dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Oke. Ya, sedikit saja supaya kalian tetap belajar meskipun di rumah. Oke. Enggak dilupakan itu aja materinya ya. Supaya materinya juga tetap lengket, tetap menempel, oke? Kalian tetap paham dan kalian nggak kesulitan saat UAS. Apa harap kalian mengajarkan sendiri lo ya, kalaupun bisa dengan temen nggak apa-apa, tapi kalian harus paham, jangan apa menyalin punya teman. Baik, mungkin itu saja dari Bapak. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan yang Bapak sengaja maupun tidak sengaja. Tetap semangat. Matematika itu menyenangkan anak-anak. Oke? Iya. Menyenangkan. Ya. Jadi, tetap semangat dan menyerah. Kunci kesuksesan adalah tidak menyerah. Oke. Nah, oke, anak-anak, terima kasih. Sekian dari Bapak. Jika tidak ditanyakan, Bapak akhiri sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.